Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ya ataupun mereview salah satu website free cloud mining Bitcoin di Android, yang dimana untuk website ini masih terbilang sangat baru sekali teman. Yang lebih menariknya lagi di website ini, ketika kalian pertama kalinya mendaftar, kalian itu dikasih bonus, yang dimana bonusnya bisa langsung kalian tarik ke wallet kalian teman. Dan di sini kita bisa melakukan penarikan ke FastPay maupun di Rack Wallet ya. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke guys, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya, dan untuk nama websitenya sendiri di sini adalah autohashmining.com ya teman. Dan kurang lebih cara bermain di website ini ataupun tampilannya ini mirip seperti mining one Bitcoin, kemudian tronmining.farm ya kalau tidak salah, ada lagi kalau tidak salah TrexDepMiner ya. Jadi ada beberapa website yang mirip sekali seperti ini untuk cara bermainnya teman. Yang dimana untuk website tersebut itu website jangka panjang ya. Jadi sampai sekarang pun masih terbukti membayar teman. Hanya saja untuk bonus kecepatan mining saya sudah tidak berlaku lagi, jadi saya tidak bisa update ya mengenai website yang mirip juga seperti website ini. Nah website ini masih baru teman. Jadi di sini kita sama-sama aja mencoba mereviewnya ya. Walaupun sebenarnya di sini saya sudah membuktikannya, saya sudah melakukan penarikan sekitar beberapa kali dan terbukti membayar. Dan yang saya tarik dari website ini adalah bonusnya teman. Jadi ketika pertama kali mendaftar kita mendapatkan bonus kurang lebih beberapa dolar ya, yang dimana nantinya kita bisa tarik ke LTC teman. Jadi bonusnya itu berupa LTC ya. Dan di sini kita langsung aja review ya untuk tampilan awal dari websitenya. Jadi di sini keterangannya ketika kita pertama kalinya mendaftar itu kita mendapatkan bonus kecepatan mining sebanyak 200 GHS. Jadi itu adalah modal awal kita untuk bermain gratisan di website ini teman. Kemudian juga di sini yang lebih menarik ya, ada bounty-nya. Jadi kalian bisa kerjakan bounty-nya aja untuk mendapatkan reward tambahan ya teman. Nah nanti kita akan bahas mengenai bounty-nya. Kita scroll lagi ke bagian bawah. Dan ini ada your mining contract ya, ataupun plan-nya. Kalian bisa baca sendiri aja teman. Next, di sini sebelum kita ke cara daftarnya, kita masuk dulu ya teman ke bagian menunya, garis 3 di pojok kanan atas. Nah, jadi di sini ada beberapa menu teman. Yang paling penting di sini kita bahas di bagian menu free bounty-nya ya. Dan kalian juga bisa baca di bagian menu FAQ-nya untuk lebih jelas tentang website ini ya. Nah, jadi di sini ada beberapa bounty yang mungkin bisa kita kerjakan, yang dimana nantinya ketika bounty yang kita kerjakan di approve ya, kita bisa mendapatkan rewardnya. Dan di sini rewardnya juga random ya teman, jadi tergantung bounty yang kita kerjakan. Nah, di sini seperti YouTube bounty itu untuk rewardnya kita bisa mendapatkan 0,1 dolar hingga 500 dolar ya. Nah, kalian bisa kerjakan aja bounty yang mungkin bisa kalian kerjakan. Dan nanti kalian bisa kirim bounty-nya ke yang ini ya, teman. Sudah dijelaskan ya. Seperti itu ya, teman, untuk cara mengerjakan bounty-nya. Nah, di sini kita langsung aja ke cara daftarnya. Untuk cara daftarnya sendiri, di sini cukup simpel. Sama seperti website pada umumnya. Yang dimana kita hanya modal email aja ya. Cara untuk daftarnya, kalian tinggal klik aja di bagian start mining. Dan sebenarnya nggak usah saya jelaskan, kalian juga sudah paham ya. Tapi ya, sudah ya, di sini kita jelaskan aja cara mendaftarnya. Nah, kemudian di sini kalian langsung klik aja di bagian sign up. Oke, kemudian kalian scroll ke bawah dan di sini kalian bisa isi untuk full name kalian atau nama depan kalian juga tidak masalah ya, teman. Kemudian di sini kalian buat username kalian atau nama panggilan, buat kata sandi, ulangi lagi kata sandinya, masukkan email kalian, ulangi lagi email kalian, kemudian di sini buat pertanyaan, contohnya siapa nama saya. Dan di sini jawabannya ya teman. Kemudian di sini payment informationnya kalian bisa langsung isi atau tidak. Ini sifatnya opsional ya. Tapi lebih baik kalian isi aja agar nantinya kalian tidak isi lagi ketika mau melakukan penarikan.
Kalau sudah, kalian tinggal centang aja saya bukan robotnya, kemudian centang juga di kolom yang ini, lalu klik di bagian sign up, teman. Jadi hanya seperti itu aja untuk cara mendaftar di website ini. Nah, setelah kalian sudah berhasil mendaftar, silakan aja kalian untuk login ya. Nah, untuk tampilan dashboardnya sendiri kurang lebih seperti ini, teman. Yang dimana di sini kita tidak perlu juga yang namanya mengaktifkan mining, karena secara otomatis untuk miningnya langsung berjalan ya. Di sini kita bisa lihat untuk mining saya langsung berjalan di bagian live mining ya. Nah, kemudian ini bonus pendaftaran di awal tadi sebanyak 200 GHS. Kemudian di sini total yang sudah saya tarik kurang lebih sekitar 0,24 US dollar. Ini semuanya dari bonus ya, teman. Kemudian di sini kita langsung aja masuk ke bagian menu-menunya. Dan di sini kita coba langsung tutorialkan ya cara penarikannya. Tinggal klik aja di bagian menu withdraw, karena cara bermain di website ini hanya seperti itu aja, teman. Nah, kemudian di sini kalian bisa langsung scroll ke bagian bawah. Di sini ada payment informasinya, yang dimana di sini kita bisa langsung melakukan penarikan dari hasil bonus pendaftaran. Kalau tidak salah, bonus pendaftarannya itu nantinya berada di coin Litecoin ya, teman. Yang dimana nantinya ini dalam bentuk US dollar yang kita dapatkan, tapi kalau kita tarik nanti ya itu dalam bentuk Litecoin, karena di sini bonusnya di bagian koin Litecoinnya. Nah, di sini paham ya, teman? Jadi sama juga seperti website yang seperti ini, teman. Nah, nanti untuk cara penarikannya tinggal kalian centang aja. Berhubung di sini untuk saldo Litecoin saya tidak ada, jadi tidak ada menu centangnya ya. Nah, seperti ini, teman. Jika ada saldo kita di Bitcoin, tinggal kita centang seperti ini. Lalu kalian nanti tinggal setting ya. Jika kalian belum setting untuk alamatnya, lalu nanti tinggal kalian masukkan di sini balance-nya, keterangan deskripsinya di sini sifatnya opsional, boleh kalian tulis atau tidak, tapi kalau mau kalian tulis ya tulis saja withdrawal. Setelah itu kalian tinggal klik aja di bagian request. Lalu nanti kalian tinggal ikuti aja step selanjutnya. Kemudian biasanya ya, untuk saldo bonus yang kita tarik itu tidak instant withdraw, melainkan kurang lebih kita menunggu sekitar 24 jam atau 1 hari baru masuk ke dalam wallet kita, teman. Seperti itu ya. Nah, di sini kita masuk lagi ke bagian menu yang lainnya. Kita klik di bagian mining history. Jadi di sini kita akan lihat berapa sih penghasilan per hari jika kita bermain gratisan. Oke, di sini kita bisa lihat ya, teman. Jadi di sini ada tipenya, kita bisa lihat di sini tipe bonus, tipe earning, tipe withdrawal ya. Nah, jadi di sini perharinya kita mendapatkan 0,005 US dollar secara gratis ya, dalam bentuk Bitcoin nantinya ketika kita tarik, karena website ini sendiri adalah mining Bitcoin. Nah, ini ada keterangan withdrawal. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya di sini saya sudah beberapa kali melakukan penarikan dan terbukti membayar, dan ini yang saya tarik dari hasil bonus. Dan ini ada tax ID-nya juga ya, teman. Kemudian jika kalian bertanya, berapa sih bang minimal penarikannya? Nah, untuk mengetahui minimal penarikannya, kalian bisa langsung testing sendiri atau kalian juga bisa baca di bagian FAQ-nya, teman. Seperti itu ya. Dan saya rasa cukup sekian aja dulu untuk pembahasan ataupun review kali ini mengenai website dari autohashmining.com, yang dimana website ini masih baru. Jika kalian tertarik ingin garap ya, silakan aja, pastikan bermain gratisan ya, teman. Karena di sini disclaimer, saya tidak pernah menyarankan kalian untuk melakukan upgrade plan ataupun deposit di website apapun, termasuk juga di website ini. Dan jika kalian tidak tertarik, bisa langsung skip aja. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tio, pisah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.